Selamat datang di UPVC Vega Vesia. Iya, dan juga selamat datang untuk Anda semua para pengunjung Indonesia Building Technology 2014. Boleh minta tepuk tangannya semuanya? Wah, terima kasih ya. Ada 3 orang yang ngasih tepuk tangan. Tapi senang sekali ya, kita dari UPVC Vega Vesia bisa hadir kembali untuk bertemu para pengunjung pada kesempatan sore hari ini. Luar biasa sekali ya. Dan seperti Anda tahu, Vega Vesia ini kita merupakan produk-produk kusen, pintu, dan juga jendela. Dan kita memiliki teknologi dari Jerman. Nah, pastinya Anda ingin tahu apa sih kelebihan dari produk-produk kami. Kelebihannya banyak sekali ya Pak ya? Banyak. Tapi sebelumnya kita mau kenalan dulu dong. Ada saya Noni Firmi di sini. Halo, selamat sore. Ada saya Chris dari Vega Vesia di sini. Selamat sore semuanya. Iya, Chris Sitohang. Atau bukan? Baiklah, nah, kalau tadi kita sudah ngomongin produk-produk Vega Vesia, itu ada kusen, pintu, dan juga jendela. Di sini kita memiliki banyak sekali kelebihan, Chris. Betul. Iya, di antaranya yang pertama kita hemat energi. Iya. Hemat energi. Kalau ngomong-ngomong soal hemat energi, sekarang kan lagi musim banget go green ya. Kayaknya semuanya dibuat hemat energi, khususnya mobil. Kita nggak mau ketinggalan dong. Kita juga punya produk yang hemat energi. Lalu selanjutnya apa lagi? Selain hemat energi, kita memiliki penguncian ganda. Atau nah, multi point locking istilahnya. Multi point locking. Ini membuat kita semakin aman dan juga semakin nyaman. Karena dalam sebuah rumah, mau sebagus apapun rumahnya, kalau misalnya jendelanya nggak aman, itu bisa-bisa dimasukin maling ya. Jangan sampai. Nah, itu dia. Kita di sini aman. Jadi untuk Anda yang menggunakan produk dari Vega ataupun Vesia, itu bisa lebih aman. Dan selain itu juga kita memiliki fasilitas night fan. Itu yang membuat ruangan Anda lebih sejuk ya, tentunya ya. Lebih sejuk, soalnya kita ada sirkulasi udara di luar. Betul sekali itu dia. Dan selanjutnya juga kita meredam kebisingan. Wah. Ya, kedap suara ya. Kedap suara ya. Meredam kebisingan sama dengan meredam amarah. Karena kalau di luar bising masuk ke dalam, pasti kita kesel ya, pengen marah ya. Betul. Dan selain itu, kita juga materialnya ramah lingkungan. Nah, ini dia yang paling penting ya. Go green. Go green. Balik lagi kita ikut mendukung go green. Selamatkan bumi kita. Wah, selain itu ada apa lagi? Kita memiliki proteksi terhadap api. Nah, ini merupakan sebuah komponen yang sangat penting juga ya. Mengingat sekarang banyak sekali kasus-kasus, jangan sampai ya, kebakaran. Itu serem ya. Serem, kita kenalin aja panas apalagi kebakaran ya. Dan produk-produk dari kami ini memiliki proteksi terhadap api. Jadi kita bisa dengan jiwa, pasti kita harus penting kan proteksi terhadap api ya. Betul sekali. Nah, selain itu juga kita anti bocor. Nah, jangan sampai kalau sekarang nih Pak ya, ini musimnya itu bisa dibilang pancaroba. Musimnya tidak jelas. Karena pagi panas, malamnya hujan. Harusnya padahal di bulan ini itu harusnya sudah masuk musim panas, tapi ternyata setiap sore masih hujan. Nah, jangan sampai. Nah, nggak tanggung kan? Kita akan memberikan Samsung Galaxy S5
ini yang sudah kita sediakan. Ya. Ekstra perawatan ya, jadi mudah sekali membersihkannya. Oh, ya. Betul, mudah sekali. Bila ada kotoran, kita sediakanlah basah, kemudian dibersihkan. Oke, cukup pakai lap basah. Kalau nggak mau membasahi lap, pakai tisu basah juga bisa ya, lebih praktis. Dan juga anti rayap, pastinya dong ya. Ini tahun berapa Pak? 2014. 2014 pasti rayapan. Hello, nggak dong ya, pastinya. Nah. Sekarang saya sudah menjelaskan berbagai macam kelebihan dari produk Vega Facia ini. Di antaranya tadi kita mungkin yang paling sering kita sebutkan adalah produk kita ini benar-benar safety, benar-benar aman, dan juga benar-benar kuat. Standar produk kita kuat semua karena kita di sini menggunakan teknologi Jerman ya. Nah, bagi Anda yang ingin mencoba, benar nggak sih produknya itu benar-benar kuat, benar-benar safety, benar-benar aman? Bisa nggak sih kalau misalnya saya menggunakan produk dari Vega Facia, baik itu kusen, pintu ataupun jendela, kemalingan? Nah, itu merupakan sebuah masalah juga nih, apalagi di ibu kota sekarang kejahatan itu meningkat Pak ya. Itu banyak sekali kalau misalnya kita nonton berita, zaman sekarang banyak sekali kayak perampokan, pencurian dengan membobol jendela. Nah, dengan Vega Facia ini gimana nih? Bisa nggak kira-kira dibobol? Bagus itu, pertanyaan bagus. Bisa nggak dibobol kira-kira? Pertanyaan bagus. Nah, mungkin Anda juga bertanya demikian ya. Nanti udah kuat, udah keren, udah anti rayap, apa segala macam. Ya pertanyaannya, bisa nggak dibobol? Nah, itu dia. Jika itu adalah pertanyaan Anda, kita akan membuktikan bersama-sama. Karena sebentar lagi, kita punya challenge. Mungkin kita boleh pindah ke belakang, Pak. Nah, untuk Anda semua yang mendengarkan suara saya,